Welcome back to our channel, karena semuanya ada di Diancut. Oke, di video kali ini kalian lihat kan muka aku tuh bekas jerawat, beruntusan. Oh my god, banyak banget. Itu kalian bisa lihat kan aku punya solusinya. Jangan khawatir, ini dia susu dan kau dan terang kunyit. Nah, ini tuh combo yang paling ampuh banget. Kalian tahu kan kunyit itu harga 1000, tapi khasiatnya oh my god. Kalian bisa ikutin video aku, kita ke bahannya. Yang pertama, kalian tuh siapin sendok takar dari masker. Kalian pasti punya dong. Dan sendok takar maksud aku. Nah, yang kedua itu wadah yang bersih untuk si maskernya. Kayak gini boleh. Yang ketiga, so pasti aplikator dari masker. Yang keempat itu apa ya? Nah, si bahannya. Yang kelima, kalian harus siapin rose water atau air putih biasa, nggak masalah. Aku rose waternya dari Popipo. Kalau kalian tahu merek ini, oh my god, ini tuh bagus banget rose waternya. Oh, aku aja udah pakai setengah loh. Tuh, sebagus itu. Oke, kita siapin. Nah, kan sendok takar. Nah, bagian yang paling kecil, ukuran kecil, kita gunain untuk menakar si kunyit satu sendok aja. Nah, masukin ke wadah yang bersih tadi. Tuh, masukin. Terus sendok yang sedang. Nah, terus yang sedang nih, ini yang sedang. Nah, itu masukin si susu 2 sendok takar. Yang pertama, masukin. Terus sendok takar yang kedua masukin. Dan terakhir adalah rose waternya dong. Nah, pakai yang paling gede, satu takaran aja, satu sendok aja. Nah, masukin deh. Tuh. Sudah semuanya, tinggal distir. Maksudnya ya distir pakai kuasnya. Aromanya amazing banget. Aku suka banget, milky banget karena kan kita pakai susu ya. Nah, tuh aroma rose waternya juga kecium, kunyit juga kecium. Gak bakalan amis deh, jamin. Nah, setelah itu aplikasiin di muka kalian. Tuh, usahain pakai jilbab, yang jilbab rumah ya. Kalau kalian bisa ya. Tuh, aplikasiin ya ke mukanya. Tuh, dicium-cium juga gak masalah sih, karena itu beneran-beneran wangi banget. Tuh, aplikasiin ke seluruh wajah. Atau kalau kalian nggak mau ke seluruh wajah, boleh ke bagian-bagian yang ada buntusan sama bekas jerawatnya atau yang bermasalah deh. Nggak masalah. Nggak seluruh wajah juga nggak masalah. Nah, kebetulan yang wajah aku rata-rata pokoknya buntusan, ya udah lah ya, seluruh muka aja. Nah, kalian tahu kan ini itu manfaatnya banyak banget. Si kunyit sendiri, oh, kalian bisa lihat. Tunggu sampai 15 menit, abis itu basuh wajah. Nih, aku udah basuh wajah aku. Aduh, salah. Nah, muka dulu. Nah, terus kalian keringin. Tuh, kalian bisa lihat. Aduh, lagi bak ini. Nah, kalian bisa lihat kan muka aku lebih cerah. Nah, di sini aku pakai toner ajaib yang udah aku buat dari IUI-nya sebelum, pokoknya video-video sebelum ini deh, pasti kalian bisa lihat. Habis itu mantul banget. Ini
digunain 2 kali dalam seminggu, pasti mendapatkan hasil maksimal. Bye bye, see you in the next video. Bye bye, see you in the next video.